Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman ngageing Lurah Pagarsih nalika dirina nitenan kayaan saluran babakan irigasi Citepu anu mangrupa anak Sungai Citarum di leuwek Pagarsih Kota Bandung poe Minggu 8 Juni 2024. Sekda nandeskeun Lurah Pagarsih kudu sagancang na mempulihkeun kayaan saluran irigasi anu kungsi jadi kafe apung jero hiji tepi ka 2 bulan katompernakeun. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman ngebrehkeun kakeheulna nalika nitenan kayaan saluran babakan irigasi Citepus anu mangrupa anak Sungai Citarum di leuwek Pagarsih Kota Bandung. Pangna kitu eta saluran cai teh kungsi jadi kafe apung kalawan kaayaan anu herang caina sawatara taun katompernakeun. Tapi ayeuna kaayaanna kawilang kotor tur takemeuh. Sekda nandeskeun Lurah Pagarsih kudu sagancangna ngageuing masyarakat keur mupulihkeun eta saluran irigasi. Upama jeros hiji tepi ka 2 bulan taya parobahan, sekda nebrakeun dirina bakal laporan kana cara gawe eta lurah ka PJ Gubernur turta wali kota sangkan ditindak lanjut. Mulai misalnya dari Pagarsih ini. Ini kan sesuatu yang sederhana, apalagi sebelumnya kan sudah bagus. Ini Taman Apung ya, Tape Apung ini sebelumnya kan sudah operasional, caina herang, kemudian ada ikan, anak-anak bisa gogonjakan, tapi sekarang kan kotor lagi. Ya, barusan sudah kita komitmenkan 2 bulan ke depan, sekarang Juni, Juli, ya udah cak tadi ya, palurahnya, dari kecamatan, ya dari kota, kita akan pulihkan, sehingga ini bisa menjadi taman seperti sebelumnya. Sekda nandeskeun Lurah Pagarsih kuduluh iatna ngutamakeun kapentingan rahayat. Upama cara gawe eta lurah hade, pihakna bakal mere apresiasi. Sokomo Pagarsih mangrupa salah saji leuwek anu remen katarajang caah nalika usum hujan. Samalah kungsi aya mobil anu palid kabawa caah di leuwek Pagarsih sababaraha waktu katompernakeun. Budi Hartati, Bandung TV.